bantu support aku ya dengan subscribe channel ini dan tekan loncengnya juga agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru aku. Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku, Sinta Handrian. Kali ini aku ingin membuat DIY face serum karena jenis kulit aku tipenya itu kusam dan kering. Jadi aku memilih 4 varian essential oil dari yang living, yaitu ada lemon, copaiba, lavender, dan juga frankincense. Nah, untuk carrier oilnya sendiri aku memilih rosehip seed oil. Guys, sebelum kita lanjut bahas manfaat dari masing-masing oil tersebut, yuk kita simak dulu video cara pembuatannya. Pertama-tama, kalian siapkan satu botol amber kosong 10 mili. Make sure botol tersebut sudah kalian sterilkan ya. Lalu, masukkan 5 tetes lemon ke dalam botol kosong amber ini. Kemudian 5 tetes copaiba. Lalu 5 tetes lavender. Dan juga masukkan 5 tetes frankincense. Tambahkan 1 tablespoon carrier oil ke dalam botol amber tersebut. Nah, untuk carrier oilnya sendiri aku pakai si rosehip oil karena kan kulit aku kering ya. Kalian juga bisa memakai carrier oil jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Setelah selesai semuanya dicampur ke dalam botol, kalian harus roll seperti ini ya, agar semua oilnya menyatu. Yap, ini dia manfaat dari masing-masing essential oil. Yang pertama ada lemon. Lemon ini untuk mencerahkan dan juga membantu mengangkat perekat yang ada di wajah kalian. Kemudian ada copaiba yang membantu menghilangkan bekas jerawat, inflamasi, dan juga lubang-lubang bekas jerawat. Berikutnya ada lavender yang membantu melembabkan dan menjaga kesegaran kulit. Dan yang terakhir ada frankincense sebagai anti-aging dan mengencangkan kerutan kulit wajah. Dan untuk carrier oilnya aku memakai rosehip seed oil.